Sepasang suami istri pedagang sayur tewas tertabrak truk saat hendak menyalip sepeda ontel. Anak korban syok ketika mendatangi lokasi kecelakaan maut tersebut. Anak korban kecelakaan histeris mengetahui kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan di Jalan Desa Sambung, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha menenangkan anak korban yang syok. Kecelakaan berawal saat Karno bersama istrinya hendak menuju pasar, namun tewas di lokasi kejadian. Saat kejadian, korban berusaha menyalip sepeda ontel. Namun naas, beronjong yang mereka bawa menyenggol sepeda ontel hingga terjatuh dan akhirnya tertabrak truk, kemudian terseret sejauh 15 meter. Kendaraan dari timur. Sama sepeda ontelnya? Sepeda ontelnya timur. Terus gimana tadi? Sepeda motornya nyalip sepeda ontel, nyodok, jadi yang ngeleyang. Terus? Ngeleyang ke utara, kantem mobil. Nyodok apa? Dokter tadi. Tidak banyak warga yang tahu persis kejadian ini. Saat warga berdatangan, jenazah kedua korban sudah dievakuasi. Warga yang berada di lokasi hanya mengevakuasi sepeda motor korban yang rusak parah dihantam truk. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan.